Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edwini, channelnya Kensuse dan X-Maga. Oke, di video kali ini seperti di judul, aku akan ngebahas soal tes seleksi magang ke Jepang yang IM Japan. Nah, di sini aku akan terfokus untuk tes kesemaptaan dan tes ketahanan fisik. Karena tes tersebut adalah momok yang sangat berat sekali buat teman-teman, karena tesnya sangat mirip sekali dengan tes kesemaptaan TNI dan tes kesemaptaan Polri, bahkan fisiknya pun juga sama. Oke, langsung aja kita bahas langsung ke inti video. Di sini aku akan ngebahas yang pertama, yaitu tes kesemaptaan yang diadakan oleh IM Japan ini. Nah, untuk tes kerja ke Jepang ini, pertama-tama yaitu untuk tesnya ada 5 tahapan. Yang pertama ini tes administrasi awal. Nah, di tes administrasi awal ini di tes kelengkapan dokumen, terus dan keaslian dokumen. Nah, setelah selesai mengikuti tes tersebut, setelah lulus, maka selanjutnya adalah tes matematika. Nah, di tes matematika ini ada 20 soal dan waktunya minimal 15 menit. Nah, di sini aku akan membahas soal tes kesemaptaan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini tes kesemaptaan itu ada beberapa poin yang dinilai. Dari yang pertama yaitu tinggi badan minimal 160 cm. Terus yang kedua, berat badan minimal 50 kg. Terus yang ketiga, cacat tubuh termasuk proporsi bentuk tubuh. Nah, di sini dicek proporsinya apakah ideal atau enggak untuk diterima untuk program magang ke Jepang ini. Terus selanjutnya yang keempat yaitu dicek patah tulang atau bekas patah tulang. Jadi untuk program magang ke Jepang IM Japan ini, untuk mereka yang mengalami patah tulang atau pernah mengalami patah tulang, maka dia tidak diperbolehkan ikut. Kenapa? Karena di Jepang itu musimnya ada 4, dan apabila memang fisiknya tidak kuat, maka ditakutkan akan tidak selesai program magangnya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang ada bekas patah tulang, apabila tes terus diperiksa atau ditanya, lebih baik jangan menjawab kalau pernah patah tulang. Terus selanjutnya dicek juga penyakit kulit berupa panu, kadas, kurap, dan lain-lain. Jadi buat minasang yang memiliki penyakit ini, lebih baik jangan ikutan tes atau disembuhkan dulu sebelum mengikuti tes kesemaptaan ini. Terus tes selanjutnya yaitu gigi. Nah, gigi ini akan aku sedikit jelaskan. Untuk tes gigi ini, apabila teman-teman itu giginya berlubang, maka tidak diperbolehkan minimal 3. Apabila gigi kalian ompong 3, tidak masalah, kalau lebih tidak bisa. Terus selanjutnya disfungsi organ tubuh. Nah, ini dicek disfungsinya apakah berfungsi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dicek semua. Terus selanjutnya yaitu di tes estetika. Jadi ya, fisik kalian dipandang apakah bagus atau tidak. Oke, itu tadi adalah tes untuk kesemaptaan ya. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri, untuk tes kesemaptaan program IM Japan ini memang begitu sangat-sangat sulit. Ya, mirip sekali tes TNI dan Polri. Jadi buat teman-teman yang memang fisiknya tidak mumpuni ikutan tes ini, lebih baik teman-teman tidak ikutan. Oke, selanjutnya di sini akan aku bahas juga untuk tes ketahanan fisiknya. Nah, untuk tes ketahanan fisik ini dites menjadi 3 poin atau 3 penilaian, yaitu yang pertama, tes lari 3 km minimal waktunya 15 menit. Terus selanjutnya tes sit up 25 kali, tes push up 35 kali, dan ini wajib lulus. Kalau tidak lulus berarti kalian gagal. Nah, oke, langsung aja kita nonton cuplikan video. Nah, di sini dikasih peregangan dulu sebelum tes. Nah, ini di saat tes larinya yaitu 3 km. Kalau untuk lapangan sepak bola standar itu berarti 7,5 putaran. Jadi teman-teman wajib sekali bisa lulus. Nah, ini di tes usap dalam waktu, kalau waktu nggak ditentuin, untuk jumlahnya 35 kali dan tes up 25 kali. Nah, jadi itu tadi yang
bisa aku kasih share ke teman-teman untuk tes seleksi magang ke Jepang IM Jepang ini. Ya memang tes ini sangat berat bagi kalian yang tidak berlatih sama sekali, terutama bagi kalian yang malas-malasan untuk kesehatan fisiknya. Nah, ini adalah tes yang sangat lumayan berat menurutku, karena ini tesnya mirip sekali dengan tes seleksi TNI dan Polri. Jadi, memang sangat penting buat teman-teman sebelum mengikuti tes ini, kalian harus mempersiapkan diri dan latihan fisik agar saat teman-teman ikutan tes seleksi, kalian bisa lulus dengan nilai yang bagus tentunya. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan tes seleksi IM Japan. Jadi, setelah kalian nanti lulus tes kesehatan fisik, selanjutnya adalah tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kalian dites untuk pengetahuan program dan pengetahuan umum, pokoknya seputaran program magang ke Jepang IM Jepang ini. Jadi teman-teman, bila ingin lulus ya kalian harus mempersiapkan diri dengan matang sebelum mengikuti tes tersebut. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang memang ingin ikutan tes seleksi magang IM Jepang ini, lebih baik kalian belajar dulu, latihan dulu agar kalian bisa lulus. Terus mungkin teman-teman yang belum tahu tes seleksi ini mungkin mempertanyakan, di mana sih ikutan tes seleksi ini? Bagaimana sih caranya ikut tes seleksi ini? Nah, untuk mendaftar kalian bisa menghubungi disnaker tempat kalian, disnaker provinsi kalian atau disnaker kota kalian. Kalian tanyakan aja program seleksi magang IM Japan, nanti pasti akan diberitahu. Dan untuk jadwal tes IM Japan ini kemungkinan nanti akan diadakan lagi setelah Lebaran. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin sekali ikutan tes seleksi ini, nanti akan aku update di channel YouTube EdiPenny. Jadi apabila ada jadwal tesnya, akan aku kasih tahu ke teman-teman. Dan di situ nanti teman-teman bisa mengikutinya dan bisa mendaftar. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Di video ini aku bukannya mau menakut-nakuti untuk tes seleksi IM Japan ini, memang seperti ini sesuai faktanya. Jadi di inti video kali ini aku cuma menyampaikan ke teman-teman bahwa tesnya memang seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan tes harus mempersiapkan diri dengan matang agar bisa lulus satu kali tes. Oke, video yang cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.